Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Sejumlah media menyebut pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan menjual mesin XF-15J milik Angkatan Udaranya ke Indonesia. Mesin tersebut akan dipasang pada F-16 milik TNI Angkatan Udara dan telah dikonfirmasi beberapa pejabat pemerintah Jepang. Sedikitnya 100 F-15 milik Jepang akan dipensiunkan karena tidak dapat dimodernisasi. Lah, Jepang mau mensiunin, kok kita disuruh beli ya? Berdasar pedoman ekspor alat pertahanan Jepang, suku cadang dari sebuah alutsista merupakan salah satu dari 5 hal yang dibatasi untuk ekspor. Namun dalam kasus ini dibolehkan jika Jepang melakukan joint development dengan negara lain. Dalam kasus F-15 ini, Jepang kerjasamanya bareng Amerika ya untuk membangun ini pesawat. Pemerintah Jepang dan Indonesia telah sepakat untuk membuat perjanjian ekspor alutsista dan alih teknologi. Mesin F-15 dan F-16 ternyata memiliki kesamaan. Dan pemerintah Jepang sudah memutuskan bahwa hal itu dapat menjawab kebutuhan Indonesia. Lah, ternyata mesinnya sama ya. Berarti kalau beli F-15 cuman beda casing aja nih sama F-16. Gimana netizen? Benar gitu kagak? Jepang diperkirakan akan mengumumkan kebijakan mengenai hal ini pada sebuah pertemuan antara sejumlah partai setempat. Jadi harus melalui proses politik dulu ya. Salah satu alasan Indonesia akan mendapat mesin tersebut adalah Cina. Jepang agaknya ingin memainkan peranan lebih dalam kawasan Indo-Pasifik. Apapun motif dari Jepang ya, kita Indonesia perlu mikirin kebutuhan sendiri. Butuh mesin baru buat F-16 yang sudah mulai usang. Indonesia adalah negara maritim seperti Jepang, dan kerjasama pertahanan antara kedua negara telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana diberitakan yomiuri.co. Kalau kata Mimin sih, lihat positifnya aja ya. Walaupun bekas, ya sekali lagi, mesin yang dipakai Jepang bisa jadi lebih mudah nih daripada mesin yang dipakai F-16 Indonesia. Namun, wajar jika ada sejumlah kalangan yang masih terus menyerukan mengapa lagi-lagi perlu membeli barang bekas? Bagaimanapun, membeli yang baru adalah lebih baik, entah itu F-16 baru ataupun F-15EX baru dari Amerika langsung. Jawaban dari pertanyaan ini adalah selain karena lebih murah, pembelian barang bekas juga lebih cepat. Ya, daripada beli baru tapi nunggu lama, beli bekas juga nggak apa-apa sih. Lagi pula, gap kita nih sudah cukup jauh nih pesawat-pesawat usangnya. Patut dinanti bagaimana kelak kinerja F-16 Indonesia setelah dipasangi mesin F-15 milik Jepang. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.